Oke, jumpa lagi bersama Dukunas. Di video kali ini membahas tentang pengelasan besi tipis. Langsung saja kita praktekkan. Ini besi hollow, ketebalan kurang lebih 1 mili ya, ketebalan 1 mili. Untuk coverless jangan gunakan yang besar, gunakan yang kecil. Ampere, untuk ampere biasanya orang menggunakan di 120, jangan, karena itu terlalu besar, atau di angka 100 juga masih besar. Kita akan gunakan di tegangan 75 ya. Untuk caranya seperti ini kawan-kawan, ditarik maju mundur, jangan manjer ya. Oke, bisa kelihatan di sini caranya. Tarik, maju, tarik, maju, tarik, maju. Cukup jelas ya teman-teman caranya seperti ini. Kita ulang lagi untuk agak tayangan cepat seperti ini. Ini di ukuran ampere 75 ya. Oke, langsung saja kita praktekkan seperti ini ya. Kelihatan ya menggoyang elektrodanya, maju mundurnya. Nah, ini juga tergantung pada tekanannya. Kalau ini tegangan terlalu besar juga dia jebol. Maka saya sarankan di 75. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa praktekkan. Hasilnya matangnya sempurna ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu kebesaran juga. Kalau terlalu kecil dia nggak matang, kalau besar jebol. Ini kurang pas di tegangan 75. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tips kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.